Baik, Assalamualaikum Nadatul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nadatul, apa kabar pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah, saya sehat sejak pagi. Alhamdulillah. Ini. Baik, dari daerah Temburong, apa agaknya bahan yang akan dibawakan pada pagi ini? Terus sahaja sekarang kita serahkan kepada Nadatul. Baik, terima kasih Wali Mul dan juga Nur Intan di Bandar Sibegawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Auda. Alhamdulillah kita dapat bersama lagi menerusi rampai pagi dari daerah Temburong pada pagi ini. Dan juga sebelum itu kita ingin kongsikan keadaan cuaca pada hari ini. Pada pagi ini cerah saja walaupun semalam ya hujan turun dengan lebatnya dan mengakibatkan beberapa kawasan rendah banjir kilat ya. Apapun kita mengharapkan kepada mereka yang berada di kawasan-kawasan rendah ini supaya akan sentiasa tingkatkan kewaspadaan bis kita dan berhati-hati hendaknya selalu, dan juga kepada para pengguna di jalan raya yang mungkin ingin merancang ke tujuan bis kita, mudah-mudahan apapun bis kita ingin lakukan, tingkatkan kewaspadaan bersama dan mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar hendaknya ya. Baik Auda, seperti biasa dari daerah Temburong juga kita akan kongsikan maklumat semasa dan juga acara yang akan diadakan di daerah Temburong. Kita akan kongsikan mula-mula sekali di sini pada pagi ini, bermula pada pukul 9 pagi akan diadakan sesi pendaftaran bagi bakal pelatih program Khidmat Bakti Negara yang akan diadakan di Kem Latihan Program Khidmat Bakti Negara Batu Apoi, iaitu pada pukul 9 pagi ini. Dan juga pada sebelah petang, pada pukul 6 petang akan diadakan Majlis Tadabur Al-Quran yang mana akan diadakan juga pada hari ini, bermula pada pukul 6 petang di Masjid Rancangan Perpindahan Negara Kampung Ratai daerah Temburong. Baik, itu dua antara informasi yang dapat kita kongsikan jadi kepada bis kita yang terlibat di dalam acara ini supaya akan mengambil maklum. Baik, untuk seterusnya sudah kita akan beralih pula untuk menyaksikan bahan yang telah pun kita sediakan pada pagi ini. Apa kata kita terus saja saksikan bersama, iaitu mengenai idea kreatif barang terpakai. Kita saksikan bersama. Kaum wanita memang lumrahnya sukakan kecantikan. Oleh itu, jadikan rumah kelihatan cantik juga telah jadi satu tabiat buat mereka. Sebenarnya, untuk cantikkan ruang rumah memang mudah sekiranya anda mempunyai idea yang kreatif untuk hiaskan menggunakan hanya barangan terpakai. Bagi Hajah Nur Syahrita binti Haji Muhammad Mosby, beliau memanfaatkan masa terluangnya dengan mencuba sendiri seni hiasan kreatif. Pastinya memberi 1001 kepuasan. Pada keluaran kali ini, kita ingin berkongsi projek DIY mudah untuk buat hiasan rumah dengan hanya menggunakan botol kaca terpakai. Mula-mula babukan rumah kawan, lepas tu terlihat babuan ni kalau melihat sikit kain lainan ingin mencuba dan bertanya macam mana caranya membuat. Jadi timbul di sana. Timbul di sana. Ia membuat dari pasu tu. Babu membuat dari botol. Di perbagaikanlah. Untuk botol kontainer boleh berisi biskut ke, cuma tu kacang ke, tong sampah, jadikan tong sampah perhiasan di bilik tamu. Manik sama glue, gam bahan asas yang penting. Sayangkan dibuang, benda yang terbuang kita ambil jadikan, boleh jadikan duit ni kalau dijual. Ada penggemarnya. Idea ini timbul sejak 2 tahun lepas. Cuba membuatlah. Berminat. Sayangkan kalau tidak digunakan, idea itu datang, cuba membuat.
menarik dilihat, macam tong sampah pun lawa juga dipandang contohlah. Jenisnya mana, ada bunga, ada daun, dicampur lah, ikut dia masing-masing lah. Masa buat ni masa waktu lapang, boring-boring kan, lihat TV, datang dia, kadang-kadang masa mengaji datang dia buat. Balik ke rumah membuat terus, dicuba terus dari tong botol jadi tong sampah, bagas soflan jadi bakul, bakul untuk kegunaan di bilik mandi lah. Ada kegunaannya, banyak kegunaan kalau kita ni rajin berfikir. Jadikan ia sesuatu yang bermanfaat untuk kita juga. Gunakanlah. Kalau bagi babu, selain sebelum dicuba belum puas hati tu, kita ni harus mencuba dan merasa yakin pada diri sendirilah, mesti ada tu. Selain disertakan dengan minat. Sertakan dengan minat. Hiasan ini menggunakan bahan yang sangat mudah seperti manik dan boleh dihiaskan di sudut-sudut dinding untuk menceriakan setiap ruang rumah. Bagi Hajah Nur Syahrita, menghias botol atau bekas terpakai ini menjadi sesuatu yang menarik dan menyenangkan dan ia amat berguna. Apa yang penting adalah untuk melihat bahawa pengosongan kaca yang terpakai ini menjadi sesuatu yang lebih menarik. Ya, dan itulah tadi bahan yang dapat kita kongsikan untuk hari ini itu mengenai idea kreatif barang terpakai tinjauan kita baru-baru ini. Jadi mudah-mudahan kepada bisnes kita yang mungkin mempunyai hobi ataupun kreativiti, bolehlah ya memanfaatkan apa yang dikongsikan, terutama sekali menggunakan barang-barang yang terpakai. InsyaAllah barang yang biasa ini apabila kita menghias menjadi lebih cantik, ia akan menjadi sesuatu yang lebih berharga. Jadi audio itulah tadi bahan yang dapat kita kongsikan dari daerah Temburung. InsyaAllah kita akan bersama lagi esok dengan membawakan perisian yang lain pula dari daerah Temburung. Terus seterusnya saya serahkan kembali bersama dengan rakan kita di Pandas Begawan, Wan Limul dan juga Nur Intan. Silakan.